Halo Mbak, bisa dengar Miss Rotua Mbak? Bisa dengar saya Mbak Ike? Halo Mbak Ike, bisa dengar saya? Iya, udah dilepas. Good evening. Can you hear me? Bisa ya, jelas ya. Coba Mbaknya buka mic biar saya kita tes dulu juga. Okay, good. Yeah, okay, nice. Good evening to you. Di mana ya teman-teman yang lain ya, Ke ya? Oh, ada grup kalian juga kan? Di mana? Di line ya? Oh, iya. Jadi, ada tadi yang bilang akan datang? Kira-kira, Mbak? Jadi gimana? Kita tunggu beberapa menit atau kita lanjut apa aja? Start aja. Kita tunggu 2 menit aja lah ya. Ya. Nanti kalau udah 2 menit, ya kalaupun cuma Mbak, ya kita mulai pelajarannya. Tapi ngomong-ngomong, boleh cerita sama Miss Rotua gimana sih kondisi kelas angkatan? Ini angkatan berapa nih? 6 ya kan? 9 ya. Angkatan 9. Biasanya gimana nih kondisinya? Mbak Ike juga kan yang ketua kelas semester lalu ya? Iya. Hari Sabtu juga ya? Oh, berarti nggak apa-apa deh hari Senin kita 9.30 aja lagi ya? Loh, oh gitu. Tapi nanti kemalaman. Oh gitu, ya. Oh, kirain kalau hari Sabtu weekend gitu bisa jam 9. Makanya tadi saya buat jam 9. Apanya sama? Oh, hari Minggu? Ya, tapi sepertinya kita nggak bisa buat hari Minggu karena hari Seninnya kan kita masuk lagi nih. Jadi sangat padat kan kalau misalnya kita mau latihan. Ya. Nah, jadi itu siapa-siapa aja yang biasanya datang ke kelas ya? Ada 5 orang ya? Oke. Terus yang 4 orang lagi kan kita 9 ya? Oh gitu. Tapi mereka pilih kelas ini ya? Oh enggak. Oh gitu. Oke. Oh. Oh gitu. Ya. Terus biasanya tuh yang paling aktif di kelas siapa itu? Oh, berarti semuanya bisa aktif dong ya, rata-rata ya. Jadi kalau boleh tahu Mbaknya itu waktu translation 5 ya? Iya kan? Kemarin translation 5 itu ada kendala apa gitu? Oh, baru semester ini, berarti berbarengan ya? Oh iya. Oke. Jadi kalau translation itu nggak jauh-jauh amat lah ya, harus banyak latihan doang sih sebenarnya. Iya.
Oke, ini ada jam 9 lewat 5. Kita lanjut aja lah ya, Mbak ya. Kita kita berdua aja, tunggu sampai teman-teman datang, nggak apa-apa. Iya, berasa privat. Pernah pernah cuma Mbak Ike nggak siswanya di kelas? Oh iya, halo Mbak Eti, good evening Mbak, can you listen me? Halo Mbak Eti, good evening. Oh Mbak Eti ya, kalian paling rajin nggak sepertinya ya? Alright then, ya karena kita juga mau bahas banyak, biar aja nanti yang belakangan-belakangan, okay? So let's start our class today. Good evening, everyone. Yeah, how are you today? How are you today, Mbak Eti, Mbak Ike? Yeah, I'm fine, thank you. Okay, nice to meet you, guys. And today we have our lesson, translation 6. Are you ready to start your study? Ready? Ready, not ready? Oh? How about now? How about now? Can you hear my voice already? How about this one? I already like make the sounds highest. Yes. Okay. Okay, all right. Okay. So one more time I say that I'm so glad to meet you and join you in this class, translation 6. Last semester I did, I think, translation 8, 9, 10. Eh? 7, 8, 9. But this semester I did translation 6, and that is you. And yeah, my name is Rotua Jendrato. You know my name already, right? From the Facebook I post to you in our group. So my name is Rotua Jendrato. So you can call me ma'am because I have a baby. But if I also like okay if you say miss, because it's Miss also for a single, but also is for Miss in English, like my teachers in English, right? Miss Rotua, it's okay too, okay? If you want to say ma'am, okay? Miss, okay, so Filiang. So which one you are confident, but for note, for us, like ma'am is for a woman who have a baby, right? So I live in Chongli. Do you know Chongli? Where is Chongli in Taiwan? Do you know where is Chongli? I have Who is your lecturer in Chongli? Pondok Chongli. Okay, I see. Yeah, I know him. He is my friend also. Mr. Andina already back to Indonesia after graduated. Yeah, but we have different campus, different university. I am a PhD student in Chongyang Dashue, National Central University. So if you have any time, just welcome to come and we can like meet up in here. Okay, that is from me. Oh yeah, I come from North Sumatra, Medan. You know Medan? Yeah, it's same with Andy too. With Andy, yeah. I come from Medan, so I am my ethnicity is Nias, okay, and my husband, yeah, a Batak Nias.
So we come from Medan and now we study here. So how about etik? Can you introduce yourself? Tak kenal maka tak sayang kan? Jadi coba kenalin dirinya. Yeah, I live in Indonesia. No, here. Here together with me. Yes, etik. So if anytime you hear like a back sound, like a crying baby, don't care about that. Yeah. Sometimes her voice will be background. Okay. Before you enter and join to the Open University, where you and how you study English? Maybe you had experience before. Can you tell us what's your experience before Open University? Where you learn English? How you learn English? So it is also like when you immerse to the environment. You said that you went to Singapore and you went to Hong Kong, and then you speak English there and you practice English then before to Open University, right? So like it was improve your English, right? I think. Okay, all right. All of us, like, we always study grammar, even me. So no problem with that. How about Ike? Or Etik, you want to say something else? Okay. Yes. So where do you live now? Oh, okay, Taipei City. Okay, thank you. Okay, now Ike, your turn. Okay. Oh, your hobbies is reading. So what do you want to be? Like Etik said, her goal is want to be a blogger, English blogger. Okay. How about Ike?
Translator too, ethic too, translator. Okay. Okay, good job. That's nice, right? So, did you have any experience like ethic? Like my ethic, you maybe went to. No. No. Oh, this is, and this is the first country. Okay, so like Indonesia and go to Taiwan, right? So it's quite long enough for you both. Epic said that you have been here 6 years, Epic? And EK also, right? Oh, 7 and 6. Okay, so you are a senior, right, here? like me, I'm going to 4 years here because I was taking my master degree. And then now I continue my PhD here. So it's like going to 4 years. Okay. I think it's good to start with our discussion is how was your experience? Because from the first semester, maybe you already took like translation 1, translation 2, right? So what was your like, what you feel about translation and where is your strength and what is it your weakness in translate, in learning to translate? Ethic, you want to say something about your experience in the last semester? Why you get E? Oh no. Surprise you. Okay. Okay, so you complain it first and then you remedy, like retest again. So Andy say what? Okay. How about Ike? Ika? Ika. Oh, salah saya ya. Ike bukan Ike, karena ada Ike
satu kampung saya Ike, panggil orang Medan, bukan Ike. Ya, Ike gimana Ike? Halo, Ike? Ike, you have to open your mic first. Halo, Ike? Halo Ike, Mbak Ike? Oh, Mbak. Mbak Etik dengar suara saya ya, Mbak Etik? Mbak Etik Nur Halima dengar suara saya kan, Mbak? Iya, Mbak Ike di mana nih, Mbak Ike? Dipanggil ya. Oke, okay, here we have a new friend. Wow, Sulinda Minasari. Minasari, welcome, Mbak. Okay, we have been like discussing about our experience, introduction, our self-introduction, and then tell our we had experience before to come to Open University, and also our experience in learning English in Open University. So maybe Mbak Sulinda, halo Mbak Sulinda. Okay, nice to know you. How are you today, Mbak? I'm fine, thank you. Yeah, welcome to our class. I'm happy to know you here. So, can you please introduce yourself, Sulinda? How long you have been here? Wow, Sulinda. Wow, 10 years. So you can like writing in characters Chinese? Itian Tian? Or Puhue? But you can speak Chongwen. Okay. So, Sulinda from Taipei, from Java, I'm 10 years here. Do you have any experience and why you choose this English class? Yeah, everything. You can tell us. Oh, first, why do you choose English? So, it's okay if you want to mix it with Bahasa Indonesia, it's okay, no problem with me. All of us here study. Semua kita di sini belajar, jadi siapa yang semangat belajar berarti nggak usah malu sama Miss Rotua, karena kehadiran Miss Rotua di sini bukan membuat kalian malu, tapi kehadiran Miss Rotua ini menolong yang kalian tidak mampu. Ya mudah-mudahan, ya harapannya Miss Rotua bisa menolong, karena memang Miss Rotua dipercaya berarti Miss adalah penolong, ya kan, bagi kalian. Jadi nggak usah malu-malu. Coba Mbak Sulinda. Can you explain or tell us about your learning experiences, like English learning experiences? Kenapa kamu pilih jurusan bahasa Inggris? Apa tujuan kamu pilih itu? The world. By using English, you can go anywhere you want, right? You can communicate with everyone in this world.
Okay, that is from Sulinda. And one more, Zella. Hello, good evening, Zella. How about Zella? Can you introduce yourself and then maybe you can, tell us yourself and tell us your experience in learning English? Why do you like English? What do you want? Do you have any plan? Like your friend Linda said, yeah, I want to learn English because I want to go around the world because English is international student. And the other, I want to be an English blogger. I want to be a translator. How about you? Oh, so how about last? Okay. You want to be a teacher in Taiwan? Oh, in Indonesia. I thought you were going to be a teacher in Taiwan. It's okay. Yeah, good job. So how long you have been in Taiwan, Zella? Oh, 7 years. Okay, 7 years. So Sulinda is the longest staying in Taiwan, right? 10 years. 7 years. Okay. Longest woman in this class. Longest, longest staying longest. So how about Zella, your experience about translation last semester? What do you want to renew in this semester? It's not bad, so it's excellent. So it's excellent. Oh, because you know they're not bad. So not bad, it means good, right? Not bad, it means good. Okay, all right, I see. Miss mengerti. Ya, tapi di sini di kelas Miss Rotua, dari dulu Miss Rotua ngajarnya selalu bilang, kalau saya menilai kalian dari partisipasi, itu yang sangat menolong sekali dengan untuk nilainya, itu satu. Terus, Miss Rotua itu selalu bilang sama murid-murid untuk tidak malu ya, jangan malu bertanya, jangan apa namanya, jangan apa namanya ya, rendah diri ya. Kalau rendah hati boleh, rendah diri nggak boleh. Jadi misalnya, ah oh, mereka pinter, aku nggak tahu, aku diam aja lah, nggak usah nanya. Malahan kalau kita nggak tahu, kita yang harus lebih melewati. Maksudnya harus yang kekeh untuk bertanya, misalnya tua ini apa gitu. Ya, nah habis itu satu lagi di dalam kelas ini kita juga harus rendah rendah hati untuk mengajari teman kita. Dan jangan merasa kita bisa atau apa. Bahkan ketika kita membantu teman kita, menghargai teman kita, dan membantu teman kita akan semakin pintar lagi, gitu. Jadi vice versa. Ada yang mungkin dia punya kelebihan, ayo kasih sama temannya. Ada yang mungkin temannya masih kurang dalam satu hal, misalnya tensis, gitu kan. Ayo saling mengisi, gitu ya. Jadi kita, Miss Rotua sangat menghormati yang respect each other, oke. Okay? Menghargai satu sama yang lainnya.
Dan harapannya dengan kelas kita ini kita bisa semakin meningkatkan pengetahuan kita dalam belajar menerjemah, oke? Khususnya translation-nya dan translation. Oke, everyone please look at the slide. So, first, in this first meeting, we are not like directly going to the book. Ya, semuanya sudah punya buku ya, Mbak-mbak ya? Sudah ya, punya buku ya? Karena gimana mau ke ladang kalau nggak punya cangkul ya kan? Iya, ya. Jadi ini course overview. Ya, Miss harus menerangkan dulu course ini. Nah, self introduction tadi sudah ada 9 orang, tapi yang datang mungkin 4 atau 5 ya. Jadi pelajaran kita translation 6. Kira-kira siapa author bukunya ya, Mbak? Author, tahu author kan? Penulis buku kita siapa? Rahmat Budiman, ya. Nah, jadi di sini ada 4 topik. Apa topik-topiknya? Apa topik yang akan kita pelajari di sekarang? Di semester ini? Iya. Yang mana kalian lebih suka topiknya? Kalau etik, yang mana lebih suka topiknya? Filosofi, ya. Oke, kalau Mbak Ike? Mbak Ike? Mbak Sin. Selinda, mana topik yang suka nih? Ya, Mbak Linda sukanya apa? Mbak Linda? Loh, mana Mbak Linda? Mbak Zela lah, Mbak Zela sukanya apa? Gak ada yang suka atau semua suka? Oke, semua suka berarti ya. Ya, itu ya. Jadi ada 4 topik, 12 modul. Ada yang Inggris, bahasa Indonesia, atau yang bahasa ke Inggris. Mana yang lebih gampang? Bahasa Inggris ke bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia ke bahasa Inggris? Inggris ke Indonesia ya, bukan bahasa Indonesia ke Inggris ya. Oh iya. Berarti beda kelas itu beda kebutuhan. Jadi kalau minggu semester lalu, mereka lebih susah itu bahasa Indonesia ke Inggris. Nah, jadi beda-beda ya, beda-beda kita. Makanya guru itu enaknya di situ, harus tahu kelemahan. Ya, harus banyak belajar. Dan kalian juga begitu. Nah, di sini ada kita berapa kali pertemuan? Kita satu semester, Mbak? Iya, jadi ada berapa semua? Ya, 11 ya, 11. Oke. Ada rencananya, udah direncanakan berapa kali tidak hadir? Rencananya hadir terus lah ya. Oke. Iya, kenapa saya menanyakan itu nanti ada jawabannya. Nah, all information absences, kelas leadernya Ike kan, jadi Miss Rotua akan mengabsen, cuman Miss Rotua minta bantuan Ike juga untuk mengabsen. Boleh Ike? Oke, jadi habis kelas nanti Ike ketik lah ya namanya ya. Ike ketik di chat, oke. Habis itu di sini class start Monday night 9:30. Mau jam 9 atau jam 9:30? 9:30. Berarti deal ya, 9:30 ya. 9:30 sampai 11:30. Nah, biasanya kalau kalian gimana persiapannya sebelum kelas semester-semester lalu? Mas Rautua mau tahu. Ada persiapan atau enggak langsung nyemplung ke kelas?
Okay, ya. Jadi di sini harapannya kita nih kan mau meningkatkan nih harapannya kalau bisa kita harapannya kita bisa mempersiapkannya before class karena sebenarnya UT ini adalah yang dituntut adalah paling banyak belajar mandiri, ya kan? Belajar mandiri. Jadi kalian bisa absen bisa, tapi belajar mandirinya juga harus dikekehkan gitu. Nah, belajar mandiri itu juga nggak khas kalau bisa jangan asal baca gitu. Misalnya nih belajar baca selembar dua lembar gitu. Ada baiknya bahkan penelitian mengatakan taking note itu bagus loh Mbak. Jadi taking note itu atau summary reading gitu ya. Jadi kita punya catatan. Jadi bagus kalau Mbak Etik Mbak Mbak Ike eh Mbak Etik ya Mbak Etik punya blogger gitu kan. Apa yang mau misalnya nih, bloggernya juga bisa membuat topik tentang yang aku pelajari dari medisi, dari termnya obat atau medicine gitu kan. Jadi kamu jangan caplok gitu, jangan copy paste, tapi buat taking note. Apa sih keunikannya menganalisis kalimat-kalimatnya gitu kan. Nah, jadi kan kalian bisa men-summary reading kalian. Dan itu juga nanti bisa ya, akhir semester dikasih tunjuk Miss Rotua. Oke? Okay? Itu bisa dilakukan nggak kira-kira, Mbak? Iya, belajar sendiri. Belajar mandiri itu Mbak boleh baca dari mana aja. Pokoknya enak kita aja, nggak mesti harus dari buku translation 6 juga. Tapi memang ada memang belajar mandiri kita. Untuk di kelas ini, ya. Jadi Miss Rotua juga ada rencana mau buat ke ini ke dalam web. Jadi Miss punya media sosial juga ya. Di situ ada namanya konsep map. Nah, jadi per orang itu kalian bisa buat profil belajar kalian gitu. Tapi kalian harus kasih email sama Miss Rotua, nanti Miss Rotua buat grupnya gitu. Jadi nanti minggu depan atau nanti di pertengahan ini Miss akan coba kasih ya. Jadi gambarannya Miss kalau mungkin Miss buat di sini ya. Bisa lihat screen Miss Rotua tidak ya? Enggak ya? Tidak. Enggak bisa ya? Oke, okay. Kalau di sini ada share screen nggak ya? Kira-kira mau menunjukkan atau nanti aja deh, nanti aja, nanti Miss Rotua mungkin akan kasih tahu. Jadi kalian bisa punya tempat untuk, jadi Miss Rotua juga bisa melihat gitu ya, melihat bagaimana belajar kalian setiap harinya gitu ya. Nanti kasih emailnya. Boleh Miss Rotua kasih minta emailnya sekarang aja. Coba masing-masing boleh ketik emailnya, Mbak-mbak. Mbak Etik, Mbak Ike, Sulinda, Zela. Oke, boleh, Mbak. Oh, mungkin semuanya kasih emailnya itu di grup Facebook aja ya, Mbak-mbak. Karena di Kokoin ini kan nanti di apa di sini kan nggak bisa ya. Atau saya juga bisa ini
bisa copy juga punya kalian. Ini tianaya.com. Oh, yang bawah. Tianaya. Copy. Tapi Mbak, ngomong-ngomong itu semua anak-anak yang 9 itu, Mbak-mbak yang lainnya itu ada di grup kita kan ya? Ada ya di sini ya yang 9. Oh, berarti nanti Miss mau coba hubungi satu-satu juga. Oke. Ya. Itu nanti kalau udah emailnya. Nah, sekarang seperti biasa ada PR-nya kemarin semester lalu, emailnya berapa? PR-nya berapa assignments-nya? Iya, yeah, ada PR nggak? Iya, yeah, semester lalu nggak punya PR ya? Ya, yeah, jadi dari Miss Rotua itu PR-nya ada 3. Ya, yeah, assignments-nya ada 3. Ya. Yeah. Dan skor dari Miss Rotua itu dari assignments itu 70% dan participation 30%. Jadi semuanya 100. Oke. Okay? Nah, di sini ditulis apa di sini? Coba sama-sama baca. Yang terakhir itu apa dibilang? Absence. Ya, absence. Absences 5 times, skornya berapa? Ya, jadi kadang-kadang kenapa ya Miss? Kayaknya aku tinggi deh nilai ujian tugasku. Aku rajin apa namanya? Rajin kerjain PR atau juga aku rajin bukan rajin, aku ikut ujian. Tapi kenapa ya nilaiku tetap C atau tetap E gitu? Bisa aja ini karena absen. Mbak Etik berapa kali? Datang terus nggak Mbak Etik? Ada 5 kali nggak? Ya. Oh. Oke. Ya. Jadi ini memang untuk Miss Rotua ya, dan ini juga berlaku ke semua kok. Dan bukan Miss Rotua, ini peraturan UT kok. Jadi absen 5 kali itu skornya memang nggak ada gitu. Kalau ada dari ujian, berarti hanya dapat C atau E gitu ya. Jadi untuk diperhatikan. Jadi yang 5 orang lagi agar diperhatikan ya. Mungkin kita bisa ingatkan. Miss Rotua juga nanti akan ingatkan. Tapi alasan mereka nggak datang kenapa? Kerja atau gimana? Oke, baiklah. What you can learn from this course? Biasanya kalau kita mentranslate itu apa yang mau kita pelajari? Apa yang bisa kita pelajari? Siapa yang mau kasih tanggapan? Dari translation itu apa yang bisa kita pelajari?
Kalau Mbak Zela kalau mau mentranslate itu gimana cara Mbak Zela mentranslate? Gimana apanya yang Mbak harus perhatikan? Nyerempet-nyerempet. Iya, kadang-kadang memang kalau kita dapat keywordnya kita langsung bisa terjemahin walaupun beberapa kata-kata nggak kita tahu ya kan? Iya begitu kan Zela? Terus kelemahannya Zela di mana kalau translate? Kelemahannya Zela kalau mau translate di mana? Oh, cari keywordnya. Sekarang Mbak Sulinda, gimana cara Mbak mentranslate? Apa yang Mbak lakukan? Mbak Sulinda Minasari, ya? Yang harus Mbak perhatikan apanya kira-kira kalau translate? Keyword juga ya. Setelah keyword, ada lagi yang lain? Contohnya gimana? Diterjemahkan. Oke, ya, itu benar juga. Itu aja. Oke, ya, itu dari Mbak Ike, apa-apa aja. Kalau Mbak mau terjemahin apa-apa yang Mbak perhatikan. Kalau Mbak sendiri yang mentranslate nih, Mbak itu gimana ngetranslate-nya? Itu kan cara-caranya. Apa yang Mbak lakukan duluan? Baca dulu semuanya. Ya, baca setengahnya, baca seluruh ya. Ya, Mbak Etik boleh diulang lagi tadi? Gimana Mbak menerjemahkan? Kalau Mbak sendiri nih langsung menerjemahkan teks. Apa yang Mbak lakukan duluan step by stepnya? Halo Mbak Etik? Halo Mbak? Halo? Halo. Halo, Mbak. Ada masalah ya, Mbak Etik ya? Oke, tadi kan ada dari keywordnya ya, keywordnya terus baca seluruh. Kalau misalnya terpotong-potong, itu kadang nggak
tujuannya nggak itu ternyata gitu ya, harus baca seluruh. Atau ada juga teman-teman yang keywordnya aja dicari gitu. Ada misalnya beberapa kata yang tidak usah diterjemahkan, misalnya nama jalan ya, yang kalau itu udah itu gitu. Nggak semua bahasa itu diterjemahkan dari ini. Ya kalian benar semua ya, nggak sia-sia belajar translation. Ya berarti masih ingat semua pelajarannya, karena memang itulah ya. Dan kita mau diingatkan lagi, sebenarnya nggak jauh beda dari pelajaran sebelumnya, translation sebelumnya dan sekarang. Nah sekarang itu kita juga akan terus di-review ya, belajar yang seperti Mbak Etik tadi bilang ya, siapa pembaca yang dimaksud ya, tingkat formalitasnya, informal, formal ya, struktur teks dalam kalimat. Teks itu kan beda-beda ya. Ya. Teks itu beda-beda. Kalau di buku kita ini nanti kita akan ada di sini jenis-jenisnya. Jenis-jenisnya apa-apa aja di situ, jenis-jenisnya dikatakan di situ. Semuanya bisa buka itu kan? Page E. Di situ course overview. Di situ ada apa-apa aja di situ. Yang akan kita lihat. Ada jurnal, artikel, ada ensiklopedia, ada textbook ya. Jadi kita harus bisa membedakan teksnya, apakah itu dari newspaper, magazine ya. Dari magazine or newspaper or book or journal articles or encyclopedia, it's different, right? Nah, jadi seperti yang kemarin-kemarin juga, kita juga harus memperhatikan tenses. Siapa di sini yang takut dengan tenses? Yang kewalahan dengan tenses? Ada? Nah, sebenarnya tenses itu ribet nggak sih? Ya, ribet itu ribet. Cuman ketika kita tahu bagaimana mengerti tenses itu bakalan gampang. Jadi, ketika kita tahu suatu teks ini teks apa, dia menceritakan kapan, sekarang kah, yang lalu kah, sedang berlangsung kah, gitu. Jadi, kita bisa, oh, ini pakai teks ini memakai tenses ini. Kalau dia menyatakan ini, tensesnya ini, gitu. Tentu banyak latihan, karena itu banyak kan, tapi sekali kita tahu itu bakalan gampang, jadi nggak usah khawatir. Nah, juga source language and target language, dan juga semantik. Tahu semantik apa? Semantik. Jadi itu pelajaran bahasa ya, pelajaran bahasa. Jadi kata itu punya hubungan dengan kata yang lain, ya, ada network mereka. Misalnya, fall, artinya apa? Jatuh, selain jatuh, ada nggak bisa? Ya, bisa failed. Ya, itu failed. Tapi kalau musim, ada pernah ingat musim? Fall? Nah, jadi itu. Nah, itu semantik. Itu semantik. Ya, misalnya, satu lagi. Book. Book itu apa? Pasti buku, gitu. Tapi book itu bisa apa lagi? Pernah nge-booking nggak? Booking tempat, gitu. Iya, bisa book, gitu ya. Book, itu adalah memesan. Memesan dalam artian, memesan itu nanti untuk kami ya, gitu. 5 jam lagi yang pakai itu Mbak Ike sama Eti yang pakai ruangannya, misalnya. Ya, jadi book itu juga bisa artinya berbeda. Jadi kata itu ada, misalnya ada istilah-istilah terkait satu dengan yang lain. Misalnya see itu apa? Melihat. Ini bacanya apa?
kalau kamu mau terjemahkan, coba bahasa Inggrisnya. Nah, jadi itu koniknya itu suara kita itu bisa sama kan? Tapi ketika konteksnya kita tahu, pembaca itu tahu, pendengar itu tahu, pasti dia bisa membedakan, ya kan? Ya, ya. Ya, jadi Iya, pastinya ya. Tapi kan kalau Miss Rotua sudah kasih tahu bahasa Indonesianya, pasti kamu sudah tahu kan itu artinya apa? Iya, jadi seperti itu juga buku ini. Ada topik kan? Ada topiknya. Nah, kamu nggak menerjemahkan itu dengan asal gitu. Tapi menerjemahkan topik apa kalimatnya sesuai dengan sesuai dengan konteks teksnya ini, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi kita menerjemahkan ini udah tahu, oh ini pasti artinya bukan melihat, ini bukan artinya bukan buku ini, tapi artinya buku ini maksudnya memesan, gitu kan? Booking, gitu kan? Oh, fall di sini bukan artinya fall jatuh, tapi fall di sini dia berbicara teks ini tentang weather. Iya, oke. Itulah yang di apa namanya dipelajari di dalam semantik. Contohnya. Oke. Nah, tadi ini what should I do? Maksudnya what should I do in class, ya. Jadi kalau bisa nanti ada self, bukan kalau bisa, kita buat self study. Jadi nanti Miss Rotua ada sosial media. Bukan Facebook, karena Facebook ini, kalau kalian buka Facebook, kita bisa terkecoh dengan yang lain. Karena banyak sekali, kan? Yang aturannya buka UT Translation 6 mahasiswa, nggak itu yang dibuka. Yang aturan mau komen Miss Rotua, yes Miss, gitu ya kan? Komen kek, gitu kan? Yang lain bisa dikomen, bisa di like, bisa dilihat, tapi kelasnya nggak. Jadi Miss Rotua mau nggak Facebook, ya? Sosial media Miss Rotua sendiri, ya? Nanti register kita semua. Dan kita di situ bisa latihan setiap hari. Kapan aja bisa. Satu, bahkan satu kata pun. Pokoknya profil belajar kita itu ada. Kita coba ya. Oke. Nah, kalau bisa juga menganalisis teks itu. Menganalisis teks. Di dalam belajar sendirinya. Gitu, menganalisis teks. Nah, ini bawa dictionary ya, ada dictionary-nya di situ. Iya Mbak Ike, ya datang lagi Mbak Ike. Ya kalau nggak ada, ada dua HP kan? Wih, saya satu HP. Ya yang bagi dua pasti bisa buka satu dictionary, satu kelas ya. Kalau nggak buku apa namanya kamus. Ya tentunya ada itu. Kalau bisa, kalau ada laptop, ada semuanya pakai laptop atau pakai HP nih, Mbak? Oh, yang pakai HP ada? Mbak Zella pakai HP ya tadi ya? Siapa tadi pakai HP belajar? Mbak Zella pakai HP. HP-nya ada berapa? Dua? Satu? Ah, nanti ada tiga. Ada dua, Mbak. Oh, satu sama saya, Mbak. Iya, berarti satu bisa buka dictionary, kan? Ya, di sini nggak dilarang ya buka dictionary karena memang itu
apa penolong kita, belum tentu Maestro Tua tahu semuanya karena Maestro Tua bukan native speaker. Kita sama-sama belajar. Jadi kita sama-sama mencari kalau suatu saat nanti Maestro Tua nggak tahu. Jadi nanyanya jangan sama Maestro Tua semua. Miss, ini artinya apa, Maestro Tua? Ah, bisa jadi dictionary hidup ya kan? Kamus berjalan, kamus bersuara, kamus hidup, gitu. Bisa kita bahas bersama. Cuman belajar mandiri juga perlu. Jadi tetap bawa dictionary-nya, ya. Susah? There is a will. Kalau susah gimana? There is a will. Ada kan peribahasa there is a will? Okay, there is a will. Iya. There is a will, there is a way. Jadi kita nggak boleh menerjemahkan itu secara secara literal. There is, oh, there itu di sana. There is di sana ada sebuah akan. Ya, di sana ada sebuah akan, di sana sebuah jalan. Bukan, ya, tapi ini adalah namanya verb, ya. Ini adalah apa kalau di bahasa Indonesia? Quotes. Quotes, peribahasa. Apakah ini peribahasa? Peribahasa itu ada pengandaian, kan? Tapi ini lebih kepada verb, kiasan, ya. Quote. Quote. So, there is a will. There is a way. Jangan diterjemahkan. Ada sebuah akan, ada sebuah jalan. Enggak. Tapi will itu juga adalah keinginan. Ingat ya, there is a will, there is a way. Ada keinginan, ada jalan. Jadi enggak ada kata nothing impossible. Good. Enggak ada yang susah ya. Pasti gampang deh. Oke. Jadi datang terus kelas Misro Tua translation 6 ya. There is a will, there is a way. Nah, jadi ini kayaknya tanggal-tanggal kita, cuman ini pertemuan pertama kita berubah. Dan ini 11 kali pertemuan. Jadi nanti TTM 1 7 Oktober, sebentar lagi kan ya. Ada yang bisa datang? Tapi jangan lupa, jangan sampai 5 kali ya. 5 kali nggak datang, nggak ada nilai dari Miss. Iya, jangan sampai 5 kali. Tapi kalau bisa datang, datang juga ya, Mbak. Mana tahu ada mujizat terjadi, ya kan? Iya, apa tahu. Lainnya bisa datang kan, Mbak-Mbak ya? Lima tiga orang. Oh gitu ya. Iya, tapi siapa yang nanya tugas? Berarti minggu depan Miss kasih tugas satu. Oke, ya. Nanti ya, hari Senin. 2 hari lagi. Ya, di situ nanti Miss Rotua kasih. Oke. Nah, sekarang kita diskusi ya. Ini diskusi di pertemuan pertama. Mbak Sulinda boleh baca, Mbak? Halo, Mbak Sulinda Minasari. Mbak Sulinda cantik, di mana kadirimu berada?
Loh, di mana ini Mbak ini? Oke. Oke lah. Jadi deal aja lah 9.30 ya, biar bisa yang lain ini. Oh, jatuh nih misulindanya. Oke, Mbak Etik lah yuk baca sambil jawab. Di mana itu? Di mana? Oh, koran. Tahu ensiklopedia itu apa? Pengetahuan. Jurnal pengetahuan? Pengetahuan kan? Koran, buku teks, pengetahuan nggak? Pengetahuan. Bedanya apa? Yang lain bisa membantu? Ayo, yang lain gimana? Menurut yang lain, apakah itu ringkasan? Referensi. Misalnya? Oke, jadi ensiklopedia itu juga sebuah pengetahuan. Nah, dan itu juga berjenis-jenis referensinya. Misalnya kalau tentang astronomi. Nah, jadi itu semua pengetahuan tentang tentang astronomi di situ, bahkan semua term-termnya di situ, gitu ya. Ensiklopedia tentang kalau dibilang umum, berarti banyak di situ, gitu ya. Ayo, yang lain jawab dulu. Bahasanya gimana? Mbak Ike. Mbak Ike gimana? Sekalian Mbak Ike jawab, apa yang kamu ketahui tentang gaya penulisan jurnal, koran, buku teks, ensiklopedia? Mbak Ike? Halo Mbak Ike?
Oke, Mbak Ikenya lagi ini. Gimana kalau Mbak Zela? Mbak Zela? Halo Mbak Zela. Apa yang kamu ketahui Mbak tentang gaya penulisan jurnal, koran, buku teks, atau dan ensiklopedia? Jatuh nih, Mbak Sulinda. Ayo, siapa yang mau jawab? Mbak Zela. Halo, Mbak Zela. Halo. Mbak Ike? Ya, nggak ada ya yang mau ya. Ya, jadi tadi buku jurnal, teks jurnal itu seperti yang dibilang itu ada, itu akademik, akademik. Dan itu jurnal artikel, biasanya dia itu membahas tentang penemuan, ya, research, jurnal artikel. Dan ada struktur teksnya. Struktur teksnya bisa juga dia itu introduction-nya ada, background-nya ada, ya, analisisnya ada, hasil hasil analisisnya apa, bahkan summary, result, summary, dan future research. Jadi kalau jurnal artikel itu bisa juga akan diteliti di lain hari, gitu ya. Nah, kalau koran itu, ya, seperti tadi Mbak Etik bilang juga, koran itu juga formal. Tapi ada juga dia, kalau di iklan, kalau dia tulisan di iklan, bisa juga kan nggak formal ya. Nah, jadi itu mix dia, mix. Tapi tetap bahasanya itu nggak slang, ya, nggak slang. Dan itu biasanya tensisnya juga bermacam. Kalau misalnya dia ada juga cerita di situ kan? Di koran ada cerita kan? Ada narasi, jadi beda-beda. Nah, kalau buku itu per bab ya kan? Kalau per bab berarti biasanya buku itu bahasanya apa? Tergantung bukunya. Ah. Iya, tergantung bukunya kan? Ada juga buku humor kan? Nah, ensiklopedia formal ya, formal dia. Karena dia di situ mengandung pengetahuan formal yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Gitu. Dan itu adalah referensi suatu topik atau suatu bahasan. Jadi kalau kita mau mencari tentang astronom, ensiklopedia itu term-termnya itu pasti kita dapat. Nah, jadi banyak sekali karakteristik yang ada di dalam penerjemahan. Kalau kita buka halaman modul 1, medicine. Please open your book now, everyone. Ya, ada di situ katanya register. Register. Ya. Bahasa itu digunakan untuk keperluan atau bidang apa? Yang tadi kita bilang itu. Ada misalnya keeper, keeper. Kalau misalnya di dalam permainan sepak bola ada istilah keeper, berarti artinya apa? Keeper. Keeper itu artinya apa? Di dalam sepak bola artinya apa? Ya, penjaga gawang. Tapi kalau secara literal kita terjemahkan itu artinya apa? Keep itu artinya apa keep? Keep. Nah, tambah er. Iya. Siapa tadi itu yang bilang itu orangnya? Mbak apa itu?
Mbak apa? Mbak Zela. Iya. Jadi kalau kiper berarti? Iya. Kiper, penjaga, penyimpan. Tapi kalau kita di dalam sebuah konteks yang bermain sepak bola, kiper itu bukan penyimpan, ya tukang simpan bukan, tapi menjaga gawang gitu, ya. Okay. Nah, itu juga goal, misalnya goal kita bilang gitu kan, padahal goal itu juga kan my goal, ada kan kayak gitu ya kalimat my goal is what? I want to work in Google, misalnya. That's my goal. My goal berarti tujuan kan? Tapi kalau goal di dalam permainan sepak bola apa? Iya, jadi kalau gol berarti bolanya masuk gitu. Tapi padahal kalau gol itu bisa juga adalah kalau sehari-hari gol itu apa? Tadi Miss Ratwa bilang. Iya, tujuan. Siapa tadi tuh yang ini? Yang jawab? Etik. Ya. Biasanya Miss catat-catat namanya yang jawab ya. Kalau benar. Oke. Nah, di sini ada karakteristik-karakteristik dalam penerjemahan. Ini sudah dibahas nggak semester lalu? Yes. Sudah dibahas, berarti sudah mengerti semua ini? Coba dulu jelasin sama Miss Rotua apa yang kamu ingat, ayo. Thank you.
Okay. Jadi tadi kan nomor 4 ya. Jadi meaning transferred into the target language are not restricted. Restricted itu maksudnya apa? Are not restricted. Itu dulu yang tahu. Are not restricted itu maksudnya apa? Tidak di Iya, tidak dibatasi. Jadi mungkin ada penyusunannya sudah pas grammarnya. Cuman ketika kita mentranslatekan ke bahasa Indonesia itu nggak indah. Jadi nggak apa-apa diubah gitu ya. Asal seperti tadi yang di dalam di nomor 7 bilang, do not lose meaning, ya. Jadi jangan hilang meaning sebenarnya gitu. Jadi sebuah kalimat itu bisa aja diganti gitu. Bisa aja diganti bahasa Indonesianya. Enggak itu kata-katanya. Satu kalimat pun bisa diganti. Karena melihat penterjemah melihat enggak indah. Gitu ya, kaidahnya itu enggak tepat, harus diubah kata-katanya di target language-nya. Misalnya targetnya itu bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris gitu. Jadi mereka ganti itu. Bahkan grammar-nya itu pun diganti. Nah, asalkan tidak lost meaning, ya. Tujuannya si penulis itu nggak dihilangin, maksudnya teks itu tidak dihilangkan meaning-nya, oke? Okay? Yeah, do not use every the language. It means that when we write, like you said that sometimes this is the our like our maybe especially when we are not native, since we are not native speaker, right? We used to kita enak aja gitu ya. Yeah. We used to use everyday language, right? We just speak it because we only know that, right? We didn't know the other. Okay? Jadi everyday itu seperti tadi mbaknya juga bilang, kalau di dalam misalnya menulis jurnal artikel atau nanti karya ilmiah gitu, harapan itu tidak bahasa sehari-hari yang digunakan, tapi bahasa yang lebih formal. Makanya itu tingkatan bahasanya itu kan ada ya. Tingkatan bahasa kan ada ya. Misalnya kita mau mengekspresikan sebuah kalimat, ada yang formal, ada informal. Ya kan? Misalnya gini, hello, my name is Rotua. Itu nomor satu. Hello, hi, I'm Rotua. Mana yang lebih informal? Yeah, hi, I'm Rotua. You can call me Rotua. Nah, my name is Rotua, I come from itu. Tapi di dalam kita menulis atau menerjemahkan itu, lebih baik tidak terlalu everyday-nya itu, ya. Apalagi, apa hubungannya ke textbook kita, kira-kira, apa hubungannya? Apa hubungannya kita tidak menggunakan everyday language di dalam buku ini? Yang modul 6 ini, yang modul berapa nih? Ya kan, modul translation 6 ini, kenapa? Kenapa dibilang do not use everyday language? Itu kan dari buku ini ya, nomor 6. Itu kenapa? Iya, karena ini modulnya ini terdiri dari apa? Dari teks-teks? Dari teks-teks? Iya, teks formal. Tapi kita lihat dulu nanti teks ini apa ya? Itu nanti yang kita pelajari,
ya. Jadi harapannya kita juga menerjemahkannya nanti tidak bahasa sehari-hari gitu. Cuman kalau memang tidak bisa lagi, ya nggak apa-apa juga gitu ya. Nggak usah dipaksakan ya. Daripada nggak ada, buat aja yang taunya dulu. Jangan langsung yang formal-formal kalau menurut saran Miss Rotua. Karena gimana pun, asal tidak kehilangan makna, itu pasti bisa kok. Pasti bisa. Itu nggak salah. Ya, itu nggak salah. Cuma ini kan saran mereka. Saran mereka, ya. Ya, nah, sekarang langsung aja kita ke Let's Read Learning Activity 1. Page 1.2. Nah, jadi di modul 1 ini, kita mau buka dulu. Siapa yang sudah prepare baca modul 1? Halo, siapa yang sudah prepare baca modul 1, Mbak-Mbak? Nah, di sini ada dibilang, read the following text very carefully to get a general impression of it. Analyze it and then do the exercises that follow. Ya, coba ya, kita baca teks ini. Gak usah lihat jawaban kalau ada jawaban. Yang kita mau latihan aja dulu. Kita baca. Terus, apa general impression-nya? Nah, di sini ada Miss Buas, the basic principles of drug use, get the general impression, what kind of text it is, what the tense is used, do you find any phrase, do you know what it's phrase? Ya, coba Miss kasih 10 menit untuk mengerjakan yang ini, slide nomor 4 ini. Habis ini tuh nanti satu-satu presentasi. Ya, satu-satu coba nanti setelah dikerjakan, sharingkan ke kita apa yang didapat. Mengerti? Can you understand what I asking you for? Can you get it, Mbak-Mbak? Bisa mengerti ya yang Miss Rotua mau Mbak-Mbak latih sekarang ya? Mbak Etik, ada pertanyaan? Gak ada. Jadi kita Miss kasih waktu 10 menit ya. Ya. Jadi yang kalian kerjakan sekarang ini, the basic principles of drug use, get the general impression, what kind of text it is, what the tense is used, do you find any phrases, and who is the readers. Mungkin itu yang bisa Miss tambahkan. Misalkan kembali jam 10.40. Boleh Mbak-Mbak? Oke. Okay. I back 10.40.
Halo Mbak-mbak. Halo? Bisa dengar Miss Rotua, Mbak? Bisa dengar saya, Mbak? Halo? Bisa dengar saya? Halo semuanya, Mbak Eti, Mbak Ike, Mbak Zela. Tidak. Halo, bisa dengar saya, Mbak? Oke, bisa. Yuk. Siapa yang sudah selesai membaca semua teksnya? Siapa yang sudah baca semua? Baca aja, nggak usah translate. Atau masih siapa baca satu paragraf? Mbak ikut baca berapa? Baca berapa paragraf, Mbak? Oke, tiga. Yang tiga paragraf itu. Berarti belum baca keseluruhan? Belum. Oke. Ya, boleh Mbak dapat apa general impression-nya? Ini mengenai apa nih draft-nya di sini? Atau adakah keunikan translation yang kita temukan di sini? Apa itu? Ada penggunaan dari obat-obatan. Jadi apa perbedaan obat dan medicine and drugs? Jadi perbedaannya apa? Atau ada persamaannya apa? Adakah perbedaan atau persamaan? Ayo, apa perbedaannya? Mbak Ike? Tadi Mbak Ike yang jawab ya? Atau Mbak Etik? Mbak Ike ya? Mbak Zela? Mbak Zela, apa perbedaannya? Atau Mbak Ike, Etik, terserah. Ayo, langsung diskusi aja kita. Apakah cara main, apakah yang lain, kalau atau yang lain.
tidak legal. Jadi drugs itu lebih kepada obat-obatan terlarang. Drugs itu apakah obat-obatan terlarang? Jadi di teks ini obat medicine dan drugs itu gimana nih ceritanya? Apa itu medicine? Apa itu drugs? Kalau medicine tadi itu apakah bagian dari drugs? Kan tadi di sini tadi Mbak Etik Mbak ya kan? All medicines are drugs. Semua obat-obatan adalah obat-obatan. Jadi di sini kalau kita memperterjemahkan apakah medicine dan drugs itu kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia obat? Misalnya nih kita memperterjemahkan kan? All medicines are drugs. Itu but not all drugs are medicines. Itu bahasa Indonesianya apa? Jadi kalau kita mau terjemahkan gimana? Semua jenis obat-obatan adalah obat dan semua jenis obat-obatan adalah obat-obatan. Dan semua obat adalah obat-obatan. Oh, dari mana tahu kalau ini obat berarti ini ada pengulangan obat-obatan. Medicine itu obat-obatan. Obat juga kan? Berarti sebuah obat, semua obat adalah obat-obatan, semua obat, obatan adalah obat-obatan, semua obat-obatan adalah obat-obatan. Ya, jadi di sini ya untuk teks ini kan kita udah tahu nih. Berarti di sini kan dia menceritakan apa? Perbedaan kan? Ada perbedaan kan? Makanya dibilang di sini ada statementnya. Statementnya all medicines are drugs, but not all drugs are medicines. Nah, untuk agar pembacanya tahu, misalnya nih, ada yang ada pembicara nih di Indonesia kan? Terus translatornya, ya interpreternya itu Mbak Etik, ya Mbak Ike. Ada dua kan? Pagi siang gantian. Terus pembicaranya bilang, all medicines are drugs, but not all drugs are medicines. Terus kamu terjemahin apa? Nah, di sini karena kita sudah get impression bahwa ini konteksnya apa. Kita kan mau menyampaikan pesan sama listener, ya kan, kepada pendengarnya. Agar pendengar itu bisa mendapatkan perbedaan, mengerti apa maksudnya yang penulis ini. Jadi kata medicines itu dan drugs itu dan drug itu tidak usah di apa coba? Diterjemahkan. Jadi biar aja dia medicines dan biar aja drugs. Sekalipun itu bahasa Inggris oke, tapi kan bisa harus dibahas diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ya iya, tapi ketika kita menilai sebagai translator, kita menilai bahwa itu tidak akan bisa orang akan pendengar itu akan bingung. Jadi untuk pendengar tidak bingung, kita tetap memakai istilah medicines and drugs, oke? Jadi misalnya kalimat pertama, the word drugs has become associated with the abuse of mind active drugs by a certain groups of people. The word drugs has become, berarti di sini apa? Bahasa Indonesianya? Telah ya has become associated. Diasosiasikan. Nah, jadi kita di sini ada pasif ya, has become, diasosiasikan, ya, dengan penyalahgunaan mind
Nah, lihat di situ ada dikutip kan, tanda kutip, di tanda kutip. Berarti di sini kita juga harus melihat obat yang ditanda kutip dengan obat yang kalimat kedua itu sama atau enggak? Sense-nya sama atau enggak? Beda. Ya, di tanda kutip tidak perlu diterjemahkan. Ya, the word drugs, kata drugs, telah diasosiasikan dengan penyalahgunaan. Penyalahgunaan apa? Itu pikiran. Obat-obatan, drugs kan? Penyalahgunaan. Nah, jadi situ kan with the abuse of mind active. Mind active maksudnya di situ telah disalahgunakan. Pikiran kita itu kalau orang-orang itu kalau udah ada kata drugs itu sudah langsung narkoba ya kan? Udah penyalahgunaan obat-obat terlarang kan gitu ya. Jadi kata obat, kata drug telah diasosiasikan dengan penyalahgunaan obat-obat oleh beberapa kelompok orang gitu ya. Nah, kalau kita mau menerjemahkan bisa juga kita bilang kata drugs telah disalahartikan bagi sebagian kelompok orang ya menganggap itu adalah obat terlarang. Bisa? Bisa. 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 Kalimat Misro tua tadi bisa enggak? Telah disalahartikan oleh sebagian orang bahwa obat itu, bahwa drugs itu sebagai obat terlarang. Bisa? Hilang nggak maknanya? Bisa. Iya, tapi tidak hilang maknanya. Tapi cara Misro tua mentranslate dengan kalian bisa beda, tapi bisa tujuannya tetap sama. Oke? Nah, coba dulu misalnya di sini. All medicines are drugs. Nah, sebelumnya, what then is a drug? What then is a drug? Apa bahasa Indonesianya? Lalu apa itu drugs? Ya, lalu apa itu? Lalu apa itu drug? Nah, di sini itu drug itu lalu apa itu obat atau lalu apa itu drug? Obat ya. Yang lain? Nah, di sini kan di kalimat pertama ya, di situ main idenya adalah the word drugs. Ya kan? Berarti kalimat yang mengikuti itu, di bawah paragraf itu, adalah kalimat supporting idea. Nah, idenya kan the term drugs, ya. Nah, yang kalimat selanjutnya itu adalah penjelasan. Nah, kalau penjelasannya itu bisa obat diterjemahkan. Tapi, kalau dia tidak penjelasan, tidak supporting idea, tapi idenya kan, what then is a drug? Berarti dia itu menjelaskan yang ditanda kutip atau drugs penyalahgunaan obat yang kalimat yang kedua di bawah. Dia menjelaskan yang mana? What then is a drug? Di bawah atau di atas? Yang the word drugs atau of my obat. Obat? Apakah obat atau drug? Jadi kan kita baca seluruhnya dulu. What then is a drug? A drug may be defined as any substance which can alter the structure or function of a living organism. Ya. Nah, jadi itu adalah drug itu adalah di sini tidak diterjemahkan. Apa itu drug? Ya. Lalu apa itu drug? Nah, a drug di sini diterjemahkan lagi enggak? Tadi yang ini enggak diterjemahkan.
What then is a drug itu nggak diterjemahkan. Terus, a drug itu diterjemahkan lagi nggak? Ya, berarti nggak diterjemahkan lagi. A drug may be defined as any substance which can alter the structure or function of the living organism. Ya, nggak diterjemahkan lagi. Kalian jangan berfokus kepada jawabannya. Kita di sini menganalisis mana yang salah. Mana yang salah? Apakah ketika kita nanti sudah membuat drug ini sebagai obat atau sudah membuat drug buat catatannya di situ, apakah akhirnya setelah kita menerjemahkan satu paragraf ini itu make sense? Jadi kalau kita mengganti kalimat paragraf kedua itu drug itu dengan obat, ya itu yang pertama. Mungkin terjemahan yang pertama adalah tetap drug, tidak istilahnya tidak diganti. Tapi nanti terjemahan kedua kita drug itu kita ganti. Catat ya, kita ganti. Nah, kita akan melihat apakah kita lebih nangkep maksudnya itu di kalimat pertama atau kita lebih nangkep maksudnya di kalimat kedua. Boleh? Mengerti yang Miss Rotua jelasin? Mbak Etik? Mbak Ike? Ngerti Mbak? Mbak Miss. Iya, mengerti ya. Jadi yang pertama tadi ada kan Mbak Etik tadi bilang itu obat. Oke, kita pakai dulu obat ya. Tapi satu lagi kita ubah itu drug itu menjadi drug, tetap drug. Oke. Jadi kalau misalnya ini when then is a drug. Jadi apa itu obat? Itu bisa ya. Jadi apa itu obat? Sebuah obat. Coba terjemahkan satu orang, jangan Miss Rotua, yuk. Mbak Ike, terjemahkan tadi kamu ganti a drug itu jadi obat. Lalu apa itu obat? Sebuah obat mungkin, maybe, define. Dapat didefinisikan. Definisikan sebagai things which are unsur yang dapat segala unsur yang dapat mengubah struk. Sebuah obat dapat didefinisikan sebagai unsur yang dapat mengubah dengan atau fungsi dari organisme hidup. Lanjut, terus, lanjut, biar kita dapat. Apakah itu cocok kita ubah itu drug itu obat atau tetap drug? Lanjut. Pencemaran udara, pestisida dan vitamin, as well as petroleum chemical, termasuk termasuk zat kimia. Bisa disebut sebagai semuanya, Miss. Kamu di sini nggak ganti obat, bisa disebut sebagai drug. Kamu ganti obat atau nggak, Mbak? Bisa. Maybe regarded. Bisa disebut sebagai obat. Lanjut. Oleh karena itu, semua medicine adalah drug, tetapi
tidak semua itu medicine. Kira-kira tadi kan kamu sebut obat, tiba-tiba obatnya nggak ada. Obatnya ada. All medicines are drugs. Itu di situ obat ya. All medicines are drugs, but no. Jadi gimana tadi terjemahannya? Semua medicine adalah. Kalau misalkan drug di sini diganti obat, berarti semua medicine adalah obat, tetapi tidak semua obat adalah medicine. Indah nggak bahasanya? Menurutnya kalau pendengarnya itu bisa ngerti nggak itu? Kira-kira. Kamu kan menerangkan tadi kamu terjemahkan tentang obat kan? Lalu apakah itu obat? Tiba-tiba kamu jelasin tidak semua medicine adalah obat dan tidak semua obat adalah medicine. Kira-kira kalau Mbak Ike kan? Mbak Etik yang dengernya masuk akal nggak? Ngerti nggak apa yang dibilang, diterjemahkan Mbak Ike? Atau ada yang harus diganti? Ada yang harus dipertahankan kata-katanya? Jadi, apakah bagus? Bagusnya mana? Kita pertahankan drugs atau kita pertahankan, kita ubah jadi obat, Mbak Ike? Pertahankan drugs aja, Miss. Pertahankan drugs aja, ya. Jadi, jangan, kita menganalisis kesalahan, ya. Kalau ada pun jawabannya, kita harus lihat pembaca. Makanya tadi yang pertama itu, siapa pembacanya? Jadi kita harus imagine kalau kita itu mendengar pembaca. Kalau kita itu yang mendengar translatornya. Gitu, ya kan? Jadi kalau bahasa Inggris, ada paralel namanya. Kalau sudah termnya bahasa Inggris, ke bahasa Inggris harus diseimbangkan. Gitu ya, kalau bahasa Inggris, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Karena kalau kita coba tadi di kalimat pertamanya sudah obat, terus yang ke bawahnya itu nanti tidak. Jadi lebih gampang memang pembaca itu kan ada perbedaan ya. Nah, jadi perbedaannya apa? Tadi semua medicine itu adalah drugs. But not all drugs, tidak semua drugs adalah medicines. Those drugs used as medicines. Ya. Those drugs used as medicines. Jadi siapa bagian siapa? Obat bagian dari medicine, ya, atau medicine yang bagian dari obat. Ayo. Siapa yang bisa jawab? Mbak Zella? Dari drugs. Nah, kita lihat di sini. Katanya, those drugs used, digunakan as medicines, sebagai medicines, have been selected because they possess or are thought to possess useful properties. They are used to relieve physical or mental symptoms, produce an altered state of mind to treat, prevent, or diagnose disease. Ya, the term dark does not indicate the way that it is used, whether medically or non-medically. Nah, jadi di sini apa yang mau dikatakan? Drugs itu, kalau obat, kalau medicines itu, dia itu adalah bagian dari obat. Tapi medicines itu diolah atau enggak? Kira-kira.
diolah dan gunanya untuk apa? Relief or mental symptoms. Iya, ya. Relief ya, physical body, mental symptoms, ya. Prevent atau menolong ya. Tapi drugs itu bisa tidak menolong kan? Iya. Yeah. Nah, drugs itu kalau misalnya daun-daunan, misalnya daun-daunan, itu bisa drug enggak? Daun-daunan nih, pernah enggak kalau obatan tradisional dari daun-daunan? Itu drugs atau medicine? Medicine. Nah, tapi drug itu medicine. Nah, itu bisa medicine, tapi bisa drug enggak itu? Bisa tergantung daun apa dulu. Bisa tergantung daun apa dulu, gitu ya. Nah, jadi konteksnya di sini, medicines ini yang sering digunakan orang, yang sudah digunakan orang itu adalah obat yang sudah diolah, ya, obat yang sudah diolah, dan maksudnya itu adalah menyembuhkan, ya kan, tadi relief ya. Tapi drugs itu, bisa juga drugs itu memang menyembuhkan, karena itu juga memang sama, tapi dia juga bisa membahayakan nggak drugs? Bisa. Bisa membahayakan. Nah, sekarang kita bisa dapat poinnya, ya kan? Oke. Ya, mungkin karena ini pertemuan pertama, jadi Miss Rotua memang agak ringkas. Intinya kita sudah touch ke modul 1 dulu, ya. Kita nanti akan lanjut lagi hari Senin, ya, lanjut lagi hari Senin. Miss nanti akan buat nanti grup kita di media sosial, bukan Facebook ya, bukan Facebook, Miss coba. Dan kita di situ bisa diskusi, Mbak. Kita bisa tanya, Mbak-mbaknya bisa tanya. Tapi pertanyaannya, Miss apa artinya ini? Bukan begitu. Kasih dulu pikiran Mbak-mbak, habis itu Mbak tanya apa yang nggak tahu, gitu. Misalnya jangan semester lalu Miss Rotua kasih, kamu boleh, mbaknya boleh tanya apa yang nggak tahu. Tapi langsung dia bilang, Miss, Miss tahu link ini nggak? Gitu kan. Miss, ini artinya apa ya? Gitu. Coba, menurut mbak, artinya apa? Jadi Miss Rotua jadi jawab begitu, gitu. Jadi maksudnya bisa posting nanti apa yang menurut mbak nggak tahu, tapi kasih dulu buah pikirannya, ya. Menurut saya Miss ini, tapi kenapa ini gitu. Jadi Miss Rotua tahu di mana kamunya yang bingung, terus kita akan diskusi bersama. Oke? Okay? Oke, Miss. Oke, ya nggak apa-apa ya. Kita pelan-pelan aja kembali belajar translation-nya lagi. Ya, karena ini udah jam 11 lewat 8. Ya, thank you so much Mbak-mbak. Terima kasih banyak sudah di kelas Miss Rotua. Sampai jumpa hari Senin jam 9.30. Ya, jangan lupa belajar mandiri. Any question? No, okay. Goodbye, Mbak-mbak. Bye. Bye.